Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati ketua kita Bapak Dr. Ahmad Said dan yang saya hormati Ustaz Musri sebagai pelatih hadroh kita ya untuk hadroh Baitul Jannah ini. Alhamdulillah kita sudah beberapa waktu yang lalu sudah berencana dan ini alat-alat kita sudah ada. Mudah-mudahan kita bisa belajar ya, sama-sama belajar. Kemudian untuk hari ini mungkin ada dua agenda Pak Ketua ya, kita untuk kepengurusan sama sekaligus ya tadi sekaligus sama latihan. Nanti mungkin kita akan dengarkan arahan dari ketua masjid kita sebelum nanti kita serahkan sepenuhnya ke Ustaz Nabri. Mungkin kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hadro. Pertama, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Dalam rangka pembentukan pengurus hadro dan latihan hadro tentunya ya. Karena itu kami berharap dengan adanya alat hadro ini, alat hadro ini donatur ya, bantuan sumbangan dari jamaah itu sendiri sehingga bisa beli alat hadro ini. Oleh karena itu kami minta untuk seluruh peserta hadro untuk serius latihan, karena hadro ini menurut saya sangat penting ya, syiar agama Islam juga. Kemudian harus rajin tentunya. Kenapa? Kalau misalnya hari ini, minggu ini kita latihan, minggu depan kita tidak ikut, otomatis mati satu. Iya, ketinggalan. Nah itu kan, ketinggalan. Nah oleh karena itu, kita serius, saya yakin yang datang malam hari ini, inilah yang serius untuk ikut latihan hadro. Ya. Yang pertama, yang kedua kita bentuk kepengurusannya terlebih dahulu. Pak Ropi, mohon maaf ya karena malam ini pertemuan yang pertama, kita akan bentuk kepengurusannya. Jadi yang kita bentuk ini pertama ketua, kemudian jika perlu wakil ketua ya, kemudian sekretaris satu, sekretaris dua, bendahara.
Saya kira 5 poin ini ya harus dibentuk dulu ya. Nanti ada pun sub-subnya kita bentuk, itu silakan untuk ditambahkan. Nah, jadi malam hari ini kita buat dulu ketuanya siapa kira-kira. Siapa ketuanya? Langsung ketuanya Mas itu ya? Jangan lain. Pagi deh. Yo, dia di bawah. Pagi di bawah. Siapa kemarin? Ini Pak. Center. Yang lebih ini. Mas ini. Perido. Sebenarnya ketuanya Pak Bir, Pak Dewo itu bendahara, jadi kan kita beli baju seragam. Mana yang dianggap sama ya? Baju seragam ya? Masih ini wakil ketua ya? Iya. Bendaharanya, sekretaris. Pak Mulyani, satu. Bentar nulis. Sekretaris dua. Jadi kita telah terbentuk ketuanya Bapak Edi Sadewo, kemudian wakil ketua Bapak Hermensi, kemudian sekretaris Bapak Mulyadi dan bendahara Bapak Tanzila Nur SPD. Kameramennya udah sama. Nah, kameramen siapa? Nah, baru sama. YouTuber. Dari mula ada anak buahnya. Iya, jangan lagi hobi. Bapak-bapak sekalian, untuk kepengurusan sudah kita bentuk ya. Di sini ada ketua, ketuanya Bapak Edi Sadewo, kemudian wakil ketua Hermensi, sekretarisnya Bapak Mulyadi, kemudian bendahara Tanzila Nur, kemudian kameramennya Jailani. Untuk berkenaan dengan Bapak Yahya Kunci. Nanti ini kita buat SK-nya ya, SK pengurusan. Mungkin nanti di situ ada penasehatnya. Nanti mungkin Pak Haji Adeleman kita masukkan di penasehat. Ya, Viro. Itu baik untuk pembentukan pengurus ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tadi sambutan dari ketua masjid kita. Dan kemudian kita sudah bentuk pengurusan ya.
dari Pak Erick ada anu nggak? Cukup ya. Cukup. Berarti kita lanjut ke apa berikutnya ya? Anu berikutnya. Mungkin kita nanti serahkan sepenuhnya kepada Ustadz Nopri untuk melatih kita. Tapi kemungkinan ini kan kita alat anu ya, apa adalah ada yang belum megang sama megang saya pikir. Nanti satu alat dua orang berarti kan pasti ada ini ada apa? Ganti ada kalau serem. Dua bangun sehari capek sih kok. Apa gitu pokoknya ya. Satu orang dua jadi nanti kan ada sepertinya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf sebagai pengantar. Untuk selanjutnya kita serahkan sepenuhnya kepada Ustadz Nopri untuk melatih kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua kami Pak Firdaus. Belakang Jelanur, Pak Hajar Zaman, Pak Hedin Cik, alhamdulillah bisa silaturahim Pak Hedin Cik. Semoga silaturahim sini, kumpul di sini, dan kami juga terima kasih juga Pak percayaannya di sini. Gimana sama Pak Dewo untuk mengatur sini, sama-sama belajar Pak. Kita sama-sama belajar di sini, tidak ada yang beri kita, tidak ada yang beri kita, kita sama-sama belajar di sini. Jadi mana yang perlu kita benahi, mana yang kekeliruan, yang mohon maaf kesalahan dari kita sendiri. Tapi dari situ kita belajar berusaha untuk yang menjadi yang terbaik. Memang benar apa yang dikatakan dari Pak Anwar bahwa hadroh ini sangat penting sekali Pak. Dulu hadroh cuma hanya dihadirin, tapi sekarang setiap masjid ada semuanya. Jadi kalau misalnya ada acara-acara PHDI atau mungkin acara keagamaan, itu kita tidak menyewa lagi orang-orang di luar. Jamaah kita inilah yang mengisinya, sehingga kita menghidupkan suasana masjid. Itu yang kita harapkan seperti itu. Karena kenapa dengan musik-musik Islami, selawat-selawat yang kita santunkan nantinya bisa mengembangkan untuk anak-anak muda, Pak. Kalau kita sudah tua seperti ini, itu sudah lumrah. Tapi kalau anak muda ini sangat sulit sekali untuk menjarinya hadir di masjid. Tapi dengan caranya seperti ini, mungkin mereka tertarik. Ya, secara tidak langsung, Pak. Mereka ini aja siap. Jadi kita mohon nantinya sudah dibentuk kepengurusan, ya alhamdulillah. Mungkin nanti kedepannya kita lebih baik lagi. Jadi Pak, benar Pak, apa yang dilakukan Pak Tua Amin juga tadi, lebih baik lagi bahwa hari ini kita latihan, minggu depan kita latihan, maka kita sudah tertinggal, lupa dan sebagainya. Dan perlu Bapak selalu sekalian perhatikan bahwa yang saya ajarkan nantinya itu adalah hadrah langitan Pak. Kalau teman-teman yang lain itu yang nanti di Bukit Baki dan sebagainya itu Banjari. Tapi kita langit apa? Itu campuran hadroh dengan Sarokol Anam. Seperti itu. Ya. Jadi kita nanti awalnya kita dari hadroh sudah kenal kita dengan Sarokol Anam sehingga nanti Basmi juga ada tempatnya nanti Pak. Kita buat tempatnya Pak. Jadi kita ada improvisasi Pak. Jadi kita ini hanya mungkin Pak Yahya kita teman Bapak sekalian sudah pernah lihat kalau kita tampil di Akbar. Seperti itu Pak. Jadi kita, dengan cara seperti itu seluruh semangat. Jadi memang kami dulu sedemikian rupa untuk membentuknya, kita apa namanya kumpulkan jamaah, alhamdulillah kita juga dulu dibimbing oleh Ustadz Ahmad Rizal, kita dari Kudus Pak, kita belajar seperti itu dan kita apa yang disampaikan mereka dan kami siarkan seperti ini. Dan sudah berhasil, saya juga pernah di lapas juga alhamdulillah sudah itu di Batu Akbar, sudah itu di Nurul Ilmi, itu di Muhajirin Pak. Muhajirin sudah berlari Pak sekarang ini ke Banjari, tapi saya tetap melaksanakan hadroh langitan dan Sarpol Anam. Karena Sarpol Anam, apa namanya, kita tepat tengah Pak, kalau misalnya untuk yang Banjari itu anak-anak muda. Tapi kata kita yang tua seperti ini, kita Sarpol Anam dengan hadroh Pak. Jadi dari kreasinya. Jadi mungkin dari awal, sampai nantinya kalau misalnya kita sudah bisa dan apa namanya kita tampil, yaitu harapan kami sehingga tidak bubar Pak. Biasanya mohon maaf kalau misalnya sudah terbentuk yang solid, mulai dikecipkan masing-masing, mulai hilang. Kita harapkan tetap solid dari awal kita sudah kumpul seperti ini, nantinya juga sudah apa namanya berkembangnya lebih ramai lagi Pak. Sehingga nanti kalau misalnya ada mohon maaf kita job ya, selama itu jemaah itu disuruh untuk marhaban. Ada dua tempat kita tidak bisa barang kita terima semuanya. Itu harapan. Harapan kami dilatih bisa nanti dikembangkan sebagainya. Menurut ini dari situ yang mudah-mudahan nantinya apa yang nanti saya ajarkan bisa meresap Pak. Bisa. Amin. Duduk.
gunung, Bu. Iya. Jadi seperti itu, Pak. Jadi kita pelan-pelan karena namanya kita campuran hadir dasar pol anam, karena apa yang saya ajarkan ini kita membutuhkan power, Pak. Jadi kalau misalnya kita lambat maka nggak ketemu, tapi kita pelan-pelan cara mengajarnya, karena kita ada nanti ada pukulan jeti, Pak. Sudah itu ada pukulan dasar pol anam, sudah itu ada namanya apa namanya untuk kibaknya, sudah ada kibaknya dan sebagainya. Jadi sebenarnya ada 7, ada 12 pukulan, Pak, yang kita ajarkan, tapi saya lupa pukulan itu, tapi saya tahu ketika seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa mengikutinya. Mungkin hanya itu bapak-bapak sekalian, undangan dari saya. Ya mungkin kita tidak menggurui, Pak, tapi kita sama-sama belajar. Ya. Sama-sama belajar. Memang pertama ini kita melatih pukulan 30, Pak. Kalau misalnya malam ini sudah bisa, malam berikutnya lagi sudah bisa, maka nanti kita mulai ke bas. Nah, bas sudah bisa, kita mulai ke salawatan. Kita pukulan yang kita tadi kita implementasikan dengan salawat. Jadi kita biar semangat, Pak, nggak mengukur terus, tapi kita nggak selawat yang seperti ini. Yang seperti itu, Pak, ya. Tapi terutama untuk kita, Pak, yang seperti ini, pasti kita merhaba. Aku diam dulu, Pak, ya. Kita, makanya saya ajarkan seperti itu, di mana saya Pak mengajar, pasti saya mengajarkan merhaba dulu dan aku diam dulu, Pak, pukulannya. Jadi nanti pas waktu di suara orang itu kan nggak mungkin kita tanti majelis. Pasti bisa nggak ngisi merhaba, bisa nggak aku diam. Tuh, selawat tiba, selawat burda, dan sebagainya. Kan. Mungkin hanya itu, Pak, ibadah dari saya. Secara pribadi saya mohon maaf, bukan mundur, tapi kita sama-sama belajar di sini. Dan kalau misalnya kita masih muda, ya itu tadi, Pak, saya mohon maaf sebelumnya, kan banyak orang tua saya di sini. Alhamdulillah banyak kumpul lagi dengan kakek Daud, Pak Tanjilangil, Pak Ali Leman, alhamdulillah, Pak Yadi, ya, rekan apa namanya satu kuliah dulu, alhamdulillah. Ketemu lagi Pak Dewa, manajer saya dulu, Masya Allah. Ketemu lagi, ya, Pak, benar, jadi ketemu lagi. Sekarang masih manajer apa? Iya, masih lain. Hanya itu yang saya sampaikan, mohon maaf yang kedua kan, bila kita berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini, jadi kalau misalnya kita megang terbangan seperti ini, Pak, ini sini. Pegang semua, berapa itu? Di atas ya? Ya. Mana itu? Ya, seperti ini. Mana, Pak? Jadi kita hindari kalau misalnya ada yang seperti ini. Jadi ini kalau misalnya kita dalam majelis, Pak, seperti ini, dilihat orang yang sudah tahu adab dalam hadroh, Pak. Itu bilang, majelis, ya. Jadi ada adabnya, Pak, ada aturannya. Jadi mereka tutup. Jadi waktu kita megang, Pak, kita ngubahin. Jadi kita samakan dulu, Pak, kita keram megang seperti ini. Kiri apa kan? Ngadep kiri apa kan nanti? Saya ke tangan kiri, Pak. Wah, tangan kiri dia. Oh, sebelah kanan berarti. Nah, ya, ya. Oh, ya, ya, ya. Ini, Pak, ya. Iya, ya. Sebelah kiri. Biarlah kita aja. Iya, ada apa-apa. Saya nanti ngikut, dah. Gini, Pak. Dekat ini. Apa? Dada itu? Oh, ikutin, Pak. Aman, Pak. Kalau misalnya gitu. Dada itu aman, dada itunya, ya, Pak? Oh, itu, ya, aman, ya. Jadi, di hadir itu ada dua pukulan. Kecerik, Pak, ada itunya, Pak? Pukulan satu dan pukulan dua. Jadi, pukul satu, Pak. Pukul satu, Pak. Jadi, ada dung. Kalau kita bilang dung, pasti kayak gini, dung. Dung, Pak, ya. Ini tang. Oh, jadi, tangannya pecah? Ya. Dung. Yang ketemu itu ini, Pak. Ini, Pak, jadi tang. Tang. Yang ini empat ini, Pak. Bukan sini. Kalau misalnya kita kena sini, bunyi nggak manon. Maka pukulnya jelek. Kalau kita kena sini, Pak, ya. Tapi kalau kita kena 1, 2, 3 sama sini, Pak, bunyi lagi. Beda. Tang 1, 2, 3. Untuk cari, Pak, tangnya. Tang dulu, tang. Tang, Pak, ya. Tang. Nah, tang. Bukan, Pak, akhirnya. Nah, nah, bukan kayak gitu kan? Bukan. Nah, ditekan. Ya. Yang lepas. Biar mantap soalnya, Pak. Jadi kalau misalnya kita pukul kayak gitu, ini kita mental. Jadi kali. Yang pertama lagi, Pak. Jadi nanti terpisah suara. Ya. Sekarang kita dung dulu, Pak, ya. Kita dung, Pak. Biar Pak. Dung. Rapet tangannya. Sekarang tang, Pak. Tang, tangannya segar. Tangannya segar. Ini yang hadroh. Hadroh dung dengan tang. Tapi kalau serapak anang, kita tengah. Masih pakai tempat. Serapak anang, kan?
Jadi apa? Cepat itu, Pak. Yang kena cuma sini, Pak. Benernya, Pak. Oh, iya. Enggak semuanya. Cuma sini. Kita hadir dulu, Pak, ya. Malam ini kita bicara ada pegangan tangdung dulu. Dengar rapat, jangan direnggang-renggang, Pak Fil. Hah? Rapat, jangan direnggang-renggang. Ya, ada, Mas. Dari mana? Ya, tang, Pak. Tang rapat. Tang, Pak. Tang. 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 Dung. Tang. Dung ini. Dung rapat. Tang, Pak. Kena ujung ini, Pak. 1, 2, 3, Pak. Yang kena 1, 2, 3. Ah, itu. Tidak ada rapat, ada ini. Oh, ini ya. Dung, Pak, ya. Kalau dung ini, Pak. 1, 2, 3, 4. Sini, Pak. Dung. Sini, nggak kena. Tang. Ke atas. 1, 2, 3, 4. Yang ke atas. Lalu, tang. Tang. Dung, tang. Dung. Kalau dung, Pak, ya. Dung, tang. Oke, Pak. Sekarang. Ya. Apa ini? Saya praktekan, Pak, ya. Praktekan. Apa? Ya, praktekan. Ini pukul 1, Pak. Ya. Jadi kita samakan dulu pukul 1, nanti saya lihat mana yang kompeten di pukul 1, kita pukul 1, kompeten pukulan 2, kita pukulan 2. Oh, cek dulu ya, Pak, pukul 1. Satunya, pukulan 2 ya. Jadi, saya dulu diajarkan sama Ustaz Rizal itu dari kursus itu, pakai mulut, Pak. Dung, tantang dung dung, karena kita kalau misalnya mulu langsung sugesti ke atas sensorik kita, Pak. Ya langsung sensorik langsung ke tangan kita. Oh iya. Seperti itu, Pak. Kita dalam hati aja, Pak, ya, Pak. Dikuatkan juga gua, Pak, kan. Dung, dung tantang semua. Seperti itu, Pak. Jadi saya dulu ngajar seperti itu, ternyata berhasil. Dung, tantang dung 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 dung, tantang dung. Kalau kita sudah tahu tekniknya. Tantang dung dung dung. Tantang dung. Bukan satu, bukan duanya. Tantang. Duanya. Sekarang kita coba pukul 1, Pak, ya. Nah, 1 dulu. Mana, Pak, ya? 3, 2, 1. Sama-sama kita ikuti, Pak. Iya. Tang. Pak. Sama. Jangan kayak gini, Pak. Harus bawa tangannya di bawah. Tangannya di bawah. Jadi gini, Pak, ya. Ah, di bawah tangannya. Di bawah tangannya. Nah. Bukan kita mengaku, Pak, tapi ini kesempurnaan dalam pukulan, Pak. Ininya di sini. Ininya di sini. Ininya di sini. Di atas. Nah. Sip. Ambil lagi, Pak, ya. 3, 1. Konsentrasi waktu Bapak sekalian pukulan 1, Pak, saya memecah pukulan 2. Jadi nanti kita pecah konsentrasi, Pak. Jadi kita fokus enggak dengan pukulan kita tadi. Karena kita nanti waktu kita sudah bisa, Pak, kita bersampingan dengan pukulan 2, Pak. Kalau kita tadi ke pukulan 1, berarti kita tidak fokus dengan pukulan kita. Oh, guys, satu dan dua. Yang akan tetap ini dia. Benar, Pak. Yang kawannya 2, melo 2. Karena pukulan 2 itu, Pak, kita pakai feeling, Pak. Jadi kalau waktu pukulan 1 udah mulai, feeling kita masuk pukulan 2 ini harus bisa seperti itu. Nanti ada pukulan 3 dan sebagainya. Dung. Oke, sekarang kita rapatkan semuanya pukulan 1, Pak, ya. Nanti nanti kita ulang lagi, Pak, ya. 3, 2, 1. Ha ha ha!
bisa satu. Apa ya? Coba satu pak. Dung, tantang, dung, 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 tantang, dung. Apa ya? Tiga, dua, satu. Saya pak, oh. Tinggal tambahin apa namanya jatuh aja. Nah, serpengin dulu pak ya, kita tiga kali pak. Jadi, ini loh, ini ya, ini ya. Coba bujang. Dung tarang. Dung tang tang. Coba kita pakai apa, Pak? Dung tang tang. Dung tang tang. Begini, Pak. Kalau dung kayak gini, dung. Dung kayak gini, Pak. Tang kayak gini. Dung tang tang.
terlambat Bapak. Jadi memang sudah paham dengan sarawat. Zali Zoharos minus Aina. Ayo, ini semuanya itu Bapak. Intro Pak. Berdua lagi nih ya. Ya. Ucapkan terima kasih bapak-bapak, adik-adik juga ini. Nah ini juga ini calon penyanyi semua ini. Sudah mengikuti latihan hadro. Mudah-mudahan dengan modal semangat sedikit demi sedikit kita akan bisa mencapainya ya. Nah selanjutnya ini karena kita latihan hadro ini seminggu dua kali. Ya, sampai sekarang juga sudah menunjukkan adanya kemajuan. Tukang apa ini namanya ini? Gasnya juga ini kayaknya nih ngerokoknya lancar ini. Belum disupport. Biar tambah lancar. Nah, mudah-mudahan ini saya lihat malam ini udah bisa ini. Jadi cara memukulnya, kemudian cara apa memberikan aba-aba untuk rapnya dan juga untuk ganti lagunya. Ini udah bisa tinggal ngasar dikit lagi, ya? Dikit. Nah, bapak-bapak, masih semangat. Ya, yang saya hormati ini terdiri dari tua dan muda, mudah-mudahan. Nah, yang paling tua mungkin yang bujang tua ini kan. Ketua bujang tua. Nah, ini juga ini yang kecil-kecil ini juga mempunyai bakat, ya, kawan-kawan. Ya, harus kita latih lagi, utamanya mengenai untuk lagu-lagu ya. Nah, bapak-bapak dari melihat latihan kita ini, kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan mungkin bagaimana? Ini libur ya? Apa terus? Apa tergantung? Dari sini pak? Ya. Mas Rawi bulan Roban habis Tarawih boleh juga malam Minggu. Iya. Kira-kira gimana? Habis Tarawih. Tarawih jadi ya. Pak. Jadi Minggu ya tapi malam Minggu. Oh, seminggu sekali. Ya. Malam Minggu. Nah, yang kedua Bapak Nomri juga ini mungkin kedepannya ini tugasnya jauh tapi enggak tahu. Ya. Nanti bulan Juli, Pak. Sama bulan Juni, Juli. Mulai, Pak. Oh, masih lama ya? Iya. Oh, bulan Juli. Oh, masih lama. Masih ada waktu artinya. Jadi lebaran, sehabis lebaran masih ada waktu. Ya. Nah yang selanjutnya karena kita ini mau ngiringi nada lagu, ya lagu. Nah kayaknya ini ada kelemahan, penyanyinya ini selalu kalah dengan gebukan kita ini. Ya. Nah maka untuk ke depan insya Allah akan saya belikan wares. Amin. Lagi diambil berarti. Hah? Lagi diambil. Wah, lagi diambil. Berarti enggak jadi beli dong. Maksudnya Pak ini, kalau misal dibeli juga bagus untuk nama yang besar. Karena kan semakin banyak salon, semakin banyak penyanyi. Jadi yang kecil juga perlu. Iya, perlu. Untuk latihan, kan? Untuk latihan. Latihan itu kan beli enggak apa-apa. Iya.
Semoga tidak bergantung dengan ketua, karena ketua sifatnya hanya apa namanya ya mensupport, kemudian membimbing arah kadernya. Jadi walaupun ketua Hadro ini tidak datang, ya para anggota harus tetap datang. Tidak usah ketergantungan dengan ketua. Ya maaf, saya itu baru pulang dari Makati tengah hari, kemudian saya ke kebun. Nah ini baru pulang, belum nyampe rumah ini. Belum nyampe rumah ini. Ya. Saya ingin itu saja. Saya. Halo. Halo. Mantap juga ini. Jadi, ayah ya. Ini kan kita sifatnya sementara. Kita endingnya juga nanti mau beli sound ya. Jadi kita perlu beli apa enggak, Kak? Ya? Perlu beli. Oh, perlu beli sudah. Aku kepala ngomong jadi. Oke, itu aja. Terima kasih. Mohon maaf. Nah, ini Ibu nunggu ini kayaknya ini minta antar pulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Bejat. Ya. Rahminu ayyadidun Rahminu I'm not afraid.
Oh,
Oh,
Ah.